focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue Haris di channel Travel Vlogger dan Tutorial. Di video kali ini gue akan ngasih tutorial ke kalian cara beli tiket bioskop secara online menggunakan aplikasi Cinema21. Oke, jadi aplikasinya seperti ini. Kalau misalnya kalian belum punya, kalian bisa download di App Store atau di Play Store. Langsung aja gue buka aplikasinya dan tampilannya seperti ini. Oke, ini aplikasi nonton khusus buat Access One atau Cinema21. Jadi kalau misalnya kayak CGV atau Cinepolis nggak ada di sini ya. Ini khusus Access One, IMAX dan Premiere. Pertama harus kalian lakukan adalah kalian isi saldo MTIK kalian. Kalian klik MTIK yang ada di bawah ini dan di sini akan muncul saldo kalian. Di sini gue tertera 79.000, ya masih cukup lah buat beli satu tiket. Kalau misalnya kalian belum punya saldo, kalian top up atau isi ulang dulu. Gue udah bikin tutorial banyak ya, kalian cek aja di playlist bioskop yang ada di channel gue. Oke, selanjutnya kalau kalian udah punya saldo, kalian langsung aja ke beranda yang ada di depan. Terus di atas ini kalian set kota tempat kalian akan nonton nanti. Nah, biasanya gue nonton di Bekasi ya, di Mega Bekasi. Tapi di sini gue akan bikin sesuatu yang beda, gue akan nonton di Cikarang. Di sini gue set Cikarang. Dan selanjutnya gue klik teater. Dan di sini akan muncul bioskop-bioskop yang ada di Cikarang. Selanjutnya gue akan klik yang Sentra Gosi Cikarang karena gue akan nonton di SGC ya. Dan gue akan nonton film KKN di Desa Penari. Di sini ada tanggalnya, tanggal 8/05/22 dan di sini ada jamnya ya. Kalian pilih aja jam sesuai dengan keinginan kalian. Dan informasi aja untuk film yang gak begitu ngehit itu hanya bisa dibeli di hari H. Jadi kalau misalnya kalian di hari Kamis atau hari Senin itu hanya bisa dibeli di hari H dan pembeliannya itu sekitar jam 9 pagi dimulainya. Jadi kalau misalnya jam 8, jam 7, jam 7 itu kadang belum update ya. Terus khusus di hari Minggu itu bisa dibeli di hari Sabtu untuk semua film. Dan di sini gue akan pilih jamnya yang jam 13.30. Terus di sini ada studionya Studio 1. Terus ini jumlah tiketnya yang akan kalian beli. Karena di sini gue sendiri, makanya di sini gue set 1. Selanjutnya kalian klik select seat. Oke, di sini ada tulisannya mengikuti aturan pemerintah selama PPKM, pengunjung yang diperbolehkan masuk ke bioskop harus hijau atau vaksin 2. Pengunjung usia di bawah 12 tahun itu harus didampingin orang tua. Oke, di sini tampilannya seperti ini. Yang merah udah dibeli, yang hijau masih kosong, dan yang abu-abu itu nggak bisa dibeli. Oke, jadi ini tinggal dikit banget ya yang bisa kita beli, yang hijau tuh cuma dikit. Dan gue akan nonton di mana nih ya? Gue akan nonton di C14 ini. Oke, gue klik aja C14. Terus selanjutnya kalau udah dipilih bentuknya menjadi seperti ini ya, menjadi kuning. Kalian klik confirm order. Kita tunggu.
dan kalian dikasih waktu 1 menit untuk menyelesaikan transaksi ini. Kalian cek lagi tempat duduknya di C14, Cinema SGC Access 1, Cikarang. Nah, harganya Rp50.000 ya. Terus ini ada biaya admin sebesar Rp1.500 per tiket, jadi totalnya Rp51.500. Dan di sini saldo gue masih Rp79.000, masih cukup. Dan kalian diminta untuk memasukkan PIN dari MTK kalian. Oke, selanjutnya kalau udah, kalian klik selesai dan klik buy ticket. Oke, kita tunggu. Oke, transaksi udah berhasil dan ini barcode yang nanti akan kita scan ditukar menjadi tiket di bioskop tempat nonton nanti. Kalian juga bisa cek ya barcode-nya itu di kalian close aja ini. Kalau misalnya kalian nggak pengen beli makanan, kalian klik MTK yang ada di bawah ini. Kalian klik purchase history. Oke, di sini akan muncul filmnya yang udah kalian beli tadi. Kalian munculkan barcode-nya. Kalian bisa screenshot untuk mempermudah. Atau misalnya kalian beliin tiket orang lain, kalian tinggal screenshot aja dan kasihin barcode-nya ke orang lain. Kalian juga bisa klik detail, dan kalian juga bisa gunakan barcode yang kecil ini buat di-scan di tempat nonton kalian nanti. Selanjutnya kalian juga bisa beli tambahan makanan. Di sini ada tulisan buy food and beverage kalau kalian ingin beli makanan buat nemenin kalian nonton nanti. Tapi kalau misalnya kalian nggak pengen beli ya nggak apa-apa. Kalian juga bisa beli di lokasi. Oke, jadi kalian tinggal siapkan aja barcode-nya, kalian screenshot untuk mempermudah. Ini kalian ya, ini barcode-nya, tinggal kalian screenshot aja. Oke, jadi sangat gampang sekali kan cara beli tiket bioskop secara online menggunakan aplikasi Cinema 21. Mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat ya buat kalian. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kebingungan, kalian tulis aja di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di tutorial gue berikutnya. Dadah.